Mari belajar membaca. Belajar membaca. Sebelum belajar membaca, mari terlebih dahulu kita mengenal huruf dari A sampai Z. Huruf pertama adalah A. B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita ulangi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf-huruf ini terbagi menjadi dua buah kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok huruf-huruf vokal. Di antaranya adalah A, I, E, O, U. Kita ulangi. Huruf vokal ada 5, di antaranya adalah A, I, E, O, U. Ini adalah huruf vokal. Huruf selain huruf-huruf vokal yang 5 tadi dinamakan konsonan. Huruf-hurufnya diantaranya adalah B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi huruf konsonan itu selain huruf-huruf vokal yang 5 tadi, di antaranya adalah B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T,
V W X Y Z. Bagaimana? Apakah sudah hafal? Mari kita praktekkan di dalam membaca. Kita belajar mengeja. Kita mulai dari 3 huruf. A P A. A P A pa. Apa. A P A pa. Apa. A P I. A P I P. Api. A P U. A P U pu. Apu. A P U pu. Apu. I P A. I P A pa. Ipa. I P U pu. I pu. I P I pi. I pi. Oke, kita praktekkan di huruf-huruf yang lain. I B U bu. Ibu. U B I B. Ubi. A B I B. Abi. A B U bu. Abu. E B E B I B. E B. E B A B. Eba. Bagaimana? Sudah bisa untuk 3 huruf? Coba perhatikan 3 huruf berikut. A K U. A K U ku. Aku. Jadi 3 huruf A, K, dan U dibaca aku. Mudah bukan? Nanti kita tingkatkan untuk beberapa huruf yang lebih banyak. Mulai dari 4 huruf. Huruf pertama B. Huruf kedua U. Huruf berikutnya K. Huruf berikutnya U. B U bu. K U ku. Buku.